Kita berjumpa kembali. Kali ini kita mau mengunboxing dan review mengenai UPS. Salah satu UPS yang mungkin harganya terjangkau dan cukup terkenal di beberapa merek-merek UPS yang ada, yaitu UPS Sprawling. Ini saya membeli UPS Sprawling di 1200 VA volt ampere. Sprawling sendiri yang sekarang memiliki kemampuan super fast charging. Dia 2-4 jam mencharge bisa 90% daripada Sprawling yang sebelumnya. Dia memiliki 4 backup outlet atau 4 universal socket di belakang dan juga memiliki 2 RJ45 port dan 1 USB port. Seperti biasa, depannya juga ada LED indikator, ada baterai mode, AC mode, overload, atau fault, dan juga ada power switch. Kapasitasnya 1200 volt ampere. Untuk backup time-nya 8-30 menit ya. Karena memang UPS sendiri tidak digunakan untuk berjam-jam. Karena UPS sendiri digunakan hanya untuk ketika listrik tiba-tiba mati. Hanya untuk backup sementara selagi kita bisa men-save data atau matikan komputer supaya komputer kita tidak cepat rusak. Kita langsung saja untuk melihat seperti apa unboxing dan reviewnya. Check this out.
Itu tadi unboxing dan review untuk UPS Prolink 1200 volt ampere. Ada sedikit saran, ketika kalian mencari UPS, kalian lihat dulu berapa yang kalian butuhkan. Atau kalian bisa lihat dulu di power supply kalian berapa watt. Misalkan power supply kalian adalah di 450 watt atau mungkin power supply kalian ada bawaan dari casingnya secara langsung, itu malah lebih rendah lagi. Biasanya power supply-nya kisaran 220 watt. Tapi tertulis di situ 450 watt, tapi yang nyatanya hanyalah 220 watt atau 250 watt. Biasanya ya segitu. Cara menghitungnya adalah, misalkan ini 1200 volt. Berarti 1200 volt ampere dibagi 2, ketemunya adalah 600 watt. Itulah cara menghitung volt ampere dengan watt. Jadi ketika power supply kalian ada di 450 watt, berarti kalian bisa memakai UPS dengan kurang 1200 volt ampere. Tapi lebih baik di atasnya power supply tersebut, karena kalian masih memiliki monitor. Nah, monitor tersebut berapa watt kita kurang tahu. Jadi jangan mencari UPS yang sangat pas dengan power supply-nya, harus jauh lebih tinggi dari power supply-nya. Dan untuk memilih UPS, kalian harus benar-benar lihat background-nya dari UPS tersebut, namanya terkenal atau tidak, review dari masing-masing UPS tersebut seperti apa, karena sekarang banyak UPS merek-merek yang kurang terkenal dan ternyata itu adalah buatan sendiri. Dan biasanya baterai tersebut adalah baterai second. Jadi kan karena kita tidak pernah tahu isinya seperti apa, jadi berhati-hatilah untuk memilih UPS. Dan belilah di tempat yang memang benar-benar bisa menyediakan garansi dari UPS tersebut. Karena yang sekarang ini ketika UPS rusak pun, kita bisa membawanya ke servis dengan cara hanya mengganti baterainya saja jika baterainya yang lemah atau rusak. Sekarang banyak tempat yang bisa menyervis UPS tersebut. Yap, tadi tentang UPS dan beberapa saran untuk memilih UPS yang terbaik, karena sekarang banyak sekali merek-merek UPS dan cara untuk membeli UPS berdasarkan power supply yang kita miliki. Jangan lupa untuk subscribe YouTube saya, follow fanspage Facebook dan Instagram saya. Terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa. Ciao.